Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman organik. Salam sejahtera, minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin jika ada salah dari saya. Sudah lama tidak update, teman-teman. Dan ini saya ingin update pohon kelengkeng. Ini dari biji, teman-teman ya. Nah, dari biji dia akan tumbuh lurus begini sampai ke atas tanpa ada percabangan. Jadi kita mau bikin percabangan, kebanyakan itu dipangkas dari ujung sini ya, di atas sini. Nah, kalau dipangkas di sini, yang tumbuh nanti di ketiak-ketiak sini, teman-teman. Deket-deket yang sudah dipangkas. Misal dipangkas di sini ya. Nah, yang tumbuh nanti ada di sini, 1, 2, 3. Nah, tapi yang kita inginkan itu tumbuh tunas ada di bawah ya, di bawah sini, biar dia tidak terlalu tinggi gitu. Nah, di sini tumbuh tunas banyak nih. Ya. Caranya sangat gampang sekali, teman-teman. Tinggal di sini di yang apa yang kita inginkan itu dikerat kayak mau menyangkok itu loh ya. Kayak mau mencangkok. Nah, sekitaran berapa ya, 3 sentian lah, seginian lah ya, dikerat terus dibiarin, jangan dipotong langsung, dibiarin aja sampai tumbuh tunas seperti ini, teman-teman. Nah, ini sudah banyak tunas-tunasnya sudah muncul. Ini kalau sumpama nggak dipotong, ini akan nyambung lagi, ini nggak besar-besar nantinya. Jadi kita harus potong, kalau sudah tumbuh tunas kita harus potong. Tapi tunasnya itu tumbuh yang sudah agak jadi daun gini ya, jadi hijau gini ya. Jangan sampai yang masih muda, masih pupus, jangan dipotong langsung. Ini sebenarnya sudah panjang, cuman habis dimakan sama kayak hewan kadal itu loh, kadal. Tapi ada siripnya atasnya itu, saya nggak tahu apa namanya. Ini sudah bisa kita potong di sini. Ya, ini dipotong nanti. Biar ini cepat besar, teman-teman. Ini. Nah, untuk sayatan ini, teman-teman, untuk sayatan ini saya sayat memang karena biar lebih cepat besar batangnya, untuk membantu memperbesar batang ini, batang utama, dan ini batang primer, biar nggak terlalu tinggi maksud saya. Nah, ini ada anakannya, teman-teman. Ini nanti akan saya sambung ke sini. Nah, gini, jadi akarnya ada dua nanti, biar ada dua pembuahannya lebih mantap gitu ya. Nah, ini kita potong terlebih dahulu, teman-teman ya, yang ini jangan lupa ya, dikerat. Misal ada di bawahnya sini gitu ya, di bawahnya sini atau di sini, terserah teman-teman mau ingin pendeknya seberapa, tinggal dikerat aja seperti mencangkok itu, seginian lah ya. Seperti itu mau saya potong, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Dahangnya kurang besar. Nah, ini ya. Ini nanti tinggal teman-teman pilih aja tunas-tunasnya yang mana yang mau dipelihara. Ini berdempetan nih, sebenarnya kita pangkas ya, teman-teman. Ini kita ambil. Tapi nanti aja deh. Ini sudah pas ini. Kalau yang ini kurang ya, kurang enak ini ya. Sebenarnya harusnya ada di sini, teman-teman. Ada di sini. Yang ini kurang ini. Ini sebenarnya bisa kita pangkas. Yang ini atau dibiarin aja juga enggak apa-apa sih. Yang harus kita pelihara, misal ya, kalau ini ya, kalau saya ya, 1, 2, 3 ya, ada 3. Jadi kita potong di sini. Tapi ini nanti saya lihat terlebih dahulu, teman-teman ya, untuk cari yang tepat gitu ya, yang lebih enak. Oke, ini saya akan menyambung juga di sini, teman-teman, biar akarnya lebih banyak, lebih kokoh, lebih mantap. Sambung jadi satu gini.
Ini lanjut akan saya sambung teman-teman ya, ini biar nutrisinya jadi satu di sini di batang yang besar. Ini saya buang yang sebelah sini teman-teman. Sebelah. Saya kupas seperti ini teman-teman. Ini saya garis seperti ini atas bawah, kemudian saya di tengahnya jadi seperti ini. Dia membuka ya, buka ini enak nih. No. Dia buka seperti ini teman-teman. Kanan kiri ya, buka ya. Nah ini sekarang kita ukur. Oke, kita potong teman-teman. Bentar, saya penting. Oke, sip. Tinggal ditempel. Allah, lepas teman-teman. Udah, nggak apa-apa deh. Ini aja deh. Panas. Terus emang ada saya tanya ya, sebelah kiri jadi dia begini deh. Ini yang mau selesai teman-teman ya, tadi saya skip teman-teman. Nah, agak susah. Putus itunya. Thank you.
ini udah selesai, ini biarkan sampai menyatu sekitaran 2 bulan. Sudah 2 bulan nanti bisa dilepas, teman-teman ya. Ya, terima kasih sampai di sini. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.